Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube-ku, Vivi Veronica. Buat cemilan yang enak yuk. Langkah pertama, siapkan 2 sendok makan terigu, kemudian larutkan dengan air secukupnya hingga kekentalan sedang. Setelah sudah cukup kental, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan kulit lumpia. Saya menggunakan kulit lumpia yang bentuknya bulat atau bundar seperti ini ya. Teman-teman bebas mau ganti dengan kulit pangsit juga boleh. Selanjutnya siapkan tahu dan langsung aja kita lumatkan 2 buah tahunya ini. Setelah 2 kotak tahu putihnya sudah dilumatkan, sekarang langsung aja kita tambahkan dengan daging ayam sebanyak 150 gram atau sesuai dengan selera masing-masing dan stok yang ada. Pecahkan 1 butir telur ayam dan masukkan bumbu-bumbunya mulai dari kaldu ayam bubuk secukupnya, sedikit garam agar rasanya lebih gurih, dan juga merica bubuk agar lebih wangi. Bawang putih bubuk dan juga saus tiram. Dan ini semua kita aduk hingga tercampur rata dengan baik. Sekarang langsung aja kita panaskan minyak secukupnya dan ini kita tumis sampai wangi dan juga matang. Jika sudah matang, sisihkan dan kita langsung ambil 1 lembar kulit. Kemudian langsung aja kita tata sebanyak 1 sendok makan penuh. Dan ini langsung aja kita lipat segitiga. Atau boleh juga teman-teman gulung aja. Boleh juga ditambahkan dengan sosis ya kalau mau. Ini langsung aja dioleskan dengan bahan pencelup ataupun bahan olesan yang udah kita buat dari terigu yang dilarutkan dengan air.
Nah, jika sudah, sekarang langsung aja kita goreng di minyak yang udah panas. Goreng sampai crispy dan juga keemasan. Jangan lupa dibolak-balik sesekali agar matangnya merata. Setelah sudah crispy, langsung aja kita tiriskan dan juga angkat. Ini dia hasilnya, siap disajikan. Super enak, crispy di luar dan lembut di dalam. Kalian wajib banget cobain. Terima kasih.